Selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali pagi ini Miss Lede bersama dengan Mr. Yofi bisa berjumpa dengan kalian grade 5 dan 6 di acara Chapel pada Jumat ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, Miss Lede mau kalian bangkit berdiri di tempat kalian masing-masing di rumah. Kita mau memujikan satu pujian yang penuh sukacita. The joy of the Lord is my strength. Pakai gerakan ya anak-anak. Happy Friday, kids! I know some of you must be waiting so much for this day because this is the last day of a week. Ya, banyak banget dari kalian yang pasti nungguin hari
Jumat, ya kenapa? Karena hari terakhir sekolah, ya kan? But before that, sebelum kita menyambut hari Jumat yang merupakan a gateway to a weekend, ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, ya. Tadi kita sudah nyanyikan pujian bersama Miss Rede dan juga Mr. Jovi. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Nah, firman hari ini akan dibawakan oleh Mr. Jerry. Nah, semoga apa yang Mr. Jerry bawakan bisa menjadi berkat buat kita semua, ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for today. Thank you for the blessing. Thank you for the opportunities and also the beautiful Friday that we had for today, Lord. And as we're going to start our day, we're going also to learn about your words. Please bless each one of these kids. Please bless everybody that hears this. And please also bless me as the one who deliver your word. So this word could be an amazing way for each one of us to start our day. Thank you so much, Lord. In your name we pray. Amen. Oke, hari ini kita akan belajar dari Psalm atau Mazmur yang ke-73 ayat 28. Begini bunyinya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. But as for me, God's presence is all I need. I have made the sovereign Lord my shelter, as I declare all things you have done. Nah, itu tadi firman Tuhan. Sekarang, Mister mau tanya, bisa nggak kalian mengerti dari potongan firman tersebut? Nah, kalau kita mau mengerti dari potongan sebuah firman, kita harus bisa melihat a whole context. Kita harus bisa melihat keseluruhan. Oke, sama seperti kamu melihat pizza yang cuma sepotong dengan pizza yang full. Nah, kita harus tahu dulu nih, ini pizza yang fullnya ini seperti apa. Nah, Mazmur ini itu ditulis oleh seseorang yang bernama Asaf. Dia menuliskan, dia menceritakan dari awal, kalau kalian baca di Mazmur 73 ini, di awal dia menuliskan rasa cemburunya dia. His jealousy. Wah, kepada siapa nih? Nah, kepada orang-orang fasik. Kalian tahu nggak apa itu orang fasik? Nah, orang fasik adalah orang-orang yang menduakan Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Ya, bukan orang Farisi, beda loh. Kalau orang Farisi, beda lagi. Nanti tanya sama guru biasa ya. Ini adalah orang fasik, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang lebih memilih dunia daripada Kristus. Maybe some of you are questioning, what does it mean by choosing the world, not choosing Christ? Sekarang Mister mau kita sama-sama ngelihat sebenarnya dunia ini tuh seperti apa sih? Yuk sama-sama lihat yuk. Okay, as you can see, the world is full of money, fame, glory, all the things that are actually not from God itself. Dan kalau kamu baca dalam Mazmur ini, Asaf itu menulis dia cemburu kepada orang-orang fasik. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak percaya pada Allah, orang-orang yang malah melawan dan melanggar aturan Tuhan, mereka mendapatkan hal-hal yang baik di dunia. I repeat, baik di dunia. Apa aja contohnya, sir? Misalnya mereka dapat kekayaan. They got all the prosperities that they need. Ya nggak sih? Orang-orang kaya. Padahal mereka berbuat kelaliman. Apa itu kelaliman? Mereka berbuat jahat. Maybe they kill people. They do not believe in God. Bahkan mereka menyerang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin mereka bertanya, mana Tuhanmu? Kamu kok bisa sengsara seperti itu sementara kami kaya di sini, biarpun kami tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa bisa ada statement seperti itu? One thing for sure is because they only see the things that they had in front of their very eyes. Mereka cuma melihat hal yang ada di depan mata mereka. Apa? Dunia. Mereka hanya melihat dunia. Orang-orang fasik hanya melihat dunia. Mungkin kamu tahu istilah ini ya. YOLO. Okay? Maybe you know. Well, I suppose you know because it's a famous term, especially on a teenager's world. Ya. YOLO. You only live once. Ada yang salah dengan YOLO ini. Apa? Saat mereka mengutarakan YOLO, mereka mengutarakan bahwa I can't live whatever I want. Karena hidup cuma sekali. That is not right. Kenapa? Karena kita seharusnya hidup untuk Tuhan.
Sekarang saatnya kita balik lagi ke Mazmur 73 ayat 28. Mari kita baca lagi ya. But as for me, God's presence is all I need. I have made the sovereign Lord my shelter, as I declare all the things that you have done. Kira-kira kenapa penulis Mazmur ini atau Asaf merasa dia sudah memiliki kecukupan, merasa dia sudah memiliki enough things saat dia dekat dengan Tuhan? Karena itulah yang sebenarnya hanya dia butuhkan. God is the only one you actually need. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang di sini dikasih tahu di ayat 28. Kalau kalian lihat di ayat 28 bagian terakhir itu dia bilang dia ingin menceritakan segala pekerjaannya Tuhan. Kenapa seperti itu? Coba kamu baca nanti ayat 28 ini. Di situ dia menjelaskan memang di awal dia cemburu. Tetapi saat itu dia tahu bahwa Tuhanlah yang menopang seluruh kehidupan. Tuhanlah yang membimbing dia sampai sekarang. Oleh karena itu, saat dia sudah dekat dengan Tuhan, dia tidak cuma ingin dekat, tetapi dia ingin menceritakan seberapa luar biasanya Tuhan itu. Let's say like this. Maybe one time you walk out into some places and then suddenly you see things that is really amazing in front of your very eyes. Apa yang akan pertama kamu ingin lakukan? Kamu pasti ingin menceritakan kejadian tersebut kepada seseorang. Waktu Mr. Tahun pertama di Makassar, Mr. ingat banget first semester, bulan Oktober Mr. pergi ke Bira. Saat Mr. sampai di Bira, yang Mr. mau lihat itu, wah, it's very amazing and beautiful work of God there. Tetapi Mr. tidak mau nih, cuma Mr. yang tahu. Akhirnya Mr. sharing ke keluarga Mr., Mr. sharing ke papa, Mr. sharing ke mama Mr. Kenapa? Mr. bilang gini, Mom, Dad, look how beautiful this place is. Karena Mr. tidak ingin hanya Mr. yang mengetahui betapa indahnya sesuatu tersebut atau betapa indahnya hal tersebut. Mr. juga ingin orang lain mengetahui how amazing that thing is. Sama dengan yang dilakukan Asaf di sini. Saat dia bermazmur seperti itu, saat dia menuliskan psalm ini, menuliskan mazmur ini, dia juga ingin menceritakan betapa luar biasanya pekerjaan Allah. Tidak hanya semata-mata YOLO, tidak hanya mengenai hal tersebut. Tidak hanya mengenai hal tersebut, tetapi dia mau menceritakan bahwa betapa luar biasanya janji yang Tuhan berikan kepada kita. Remember, when God or when Jesus come to the second time, disitulah kita akan dimuliakan. Siapapun yang percaya padanya akan dimuliakan. Itu janjinya Tuhan. Tapi sir, kan saya belum bisa lihat kenapa kita nggak pilih dunia saja. Well, remember, tidak pernah ada yang tahu kapan Tuhan datang kedua kalinya. Lebih baik kita bersiap-siap daripada kita binasa. Lebih baik kita bersiap-siap daripada kita binasa. Let me give you an example about this one. Contoh, misalnya kamu melihat sebuah ramalan cuaca. Lalu di situ dibilang akan ada badai topan besar yang bisa meluluh lantahkan. Ya, yeah, there will be a thunderstorm that is really, 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 really bad and hard. Biarpun itu ramalan, akankah kamu bersiap? Ya, pasti kamu bersiap. Kenapa? Ya, karena kamu tahu kemungkinan akan terjadi badai. Ini sebuah ramalan yang didapat dari teknologi. Dan manusia mengikutinya. Kenapa? Karena manusia bersiap-siap. Kita be prepared. Nah, sama dengan halnya apa yang Tuhan bilang. This is the Bible, this is the word of God, and God's never lie. Kenapa kita tidak mengikuti hal yang sama? Ramalan bisa tidak terjadi, tetapi apa yang Tuhan bilang? It's a must. Dan itu bukan ramalan, it's a prophecy. Itu sebuah nubuatan. Nubuatan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, daripada kita memikirkan apa yang di dunia, bukan berarti Mister bilang kalau, oh yaudah saya gak usah kerja, oh gini-gini. No, we still use our logic, we still have our ratio. Kita pakai logika kita. Ya, kalau misalnya kita diberkati dengan uang, kita diberkati dengan wealth, kita diberkati dengan prosperity, gimana caranya? Kita bisa sama tetap seperti Asaf. Kita share the gospel. Kita ceritakan betapa luar biasanya karya Tuhan ke hidup kita. It's still the same. Yang membuat orang fasik dan orang Kristen beda waktu mereka kaya adalah orang fasik tidak percaya bahwa apa yang dia terima itu dari Tuhan. Sementara saat orang Kristen bisa memiliki semua prosperity, kita harusnya percaya bahwa itu hanyalah titipan.
Dan saat kita mendapatkan titipan tersebut, we do need to move another step. Saat kita menerima, bukan cuma kita pakai untuk diri kita, no. But we use it to glorify God itself. Ya, jadi itulah kenapa Asaf dibilang terakhir, saya sangat ingin menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Ya. And that was really amazing. Kenapa? Karena dia sudah mengalami betapa luar biasanya Tuhan di hidup dia. Oke? Jadi orang pasti akan menceritakan segala pengalaman luar biasa di hidup dia. So, pertanyaannya adalah, will you share about what God's done in your life? Atau kamu hanya ingin YOLO, you only live once? Tetapi yang sebenarnya harus kita lakukan adalah bukan you only live once. Kita itu hidup di sini memang sementara, tetapi kita menghidupi hidup kita bukan seperti apa yang kita mau, melainkan seperti apa yang Tuhan mau. Semoga hari Jumat ini menjadi Jumat yang bahagia, Jumat yang ceria, Jumat yang penuh joy. Sekian firman dari Mister. Oke, pertanyaan terakhir sebelum Mister sudahi adalah, jadi apa yang mau kalian lakukan? Are you will live in this world with fame and prosperity but without knowing God? Atau kamu mau fokus sama Tuhan dan berusaha untuk menceritakan apa yang sudah dia kerjakan di hidup kamu? Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for today. Thank you for the word of God that you've given to each one of us. Let us be the one that proclaiming your words. Let us be the one that telling about how amazing our God is in front of other people, Lord. And may us also becoming closer and closer with you, Lord. Thank you so much. And as we going to start our day, please bless each one of these students. They're going to learn. They're going to understand about the new things today, Lord. Please bless them, make them focus, make them engage with the lessons, Lord. And I also pray too for each of the teachers that they are going to teach today. Please bless each one of them so they will be able to use their wisdom. The teacher will be able to use their love and heart whenever they want to teach the students. Thank you so much. In your name we pray. Amen. Okay. Selamat hari Jumat. Bye-bye.